aku saat ini berada di Subdan Masori dalam proses pendidikan dan pemeriksaan kesehatan kejiwaannya karena diduga yang bersangkutan depresi akut sehingga dilakukan tindakan yang mestinya tidak dilakukan tersebut. Pimpinan dalam hal ini Pangdam dan Kapolda sudah berkoordinasi. Pangdam menyampaikan keprihatinannya dan turut berdua kita atas korban yang meninggal. Kemudian berharap bahwa ke depan hal seperti ini bisa kita hindari, tidak terjadi lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media yang saya hormati dan saya banggakan. Sebagaimana tadi apa yang disampaikan oleh Kapendam bahwa kejadian semalam sebenarnya kejadian itu siapapun tidak menginginkan, baik dari TNI Polri tentunya tidak menginginkan kejadian ini terjadi. Kemudian yang kedua, sebagaimana tadi disampaikan bahwa juga membuat yang bersangkutan mengalami depresi akut. Kemudian sudah ada komunikasi antara Bapak Kapolda dan Bapak Pangdam sama-sama mengucapkan duka cita terhadap kasus meninggalnya salah satu anggota. Kemudian yang kedua, terus prihatin atas kejadian yang terjadi ini. Tentunya kasus ini sudah diserahkan untuk ditangani secara tuntas. Jangan lupa like, subscribe, komen, share, follow akun Sentral Timur di sosial media.